Halo guys, Wall Guild Battle. Kali ini kita coba pakai monster yang bekas dari gacha live kemarin ya. Kita dapat mainan baru. Ikuti terus videonya. Ada Twin Fire sama Azor udah kita bagusin, tapi Twin Fire kita coba ya. Ini ada C3 yang masih full. Oke, kita serang ini dulu. Yang tinggi-tinggi dulu deh. Jangan yang kecil-kecil, nanti takutnya diserang lagi, kita nggak bisa nyerang lagi. Oke, ini coba hapus dulu, hapus-hapus. Combo-combo lupakan. Combo-combo lupakan. Oke. Fire. Ini harus yang jago ngapus-hapus buff. Ada ini sih sebenarnya. Misal ya, jangan pakai chilling misalnya. Kalau gua nggak mau pakai chilling, ya chilling kan hapus-hapus buff jago banget tuh. Ini misalnya kita pakai. Nah, healernya dan harus juga damage yang kuat untuk ngurusi Xingze sama ini dua ya. Kayaknya Azor bisa. Yang punya damage untuk ke Xingze, dia punya defense break ya, juga bisa ke ini juga, tentu saja harus yang bisa hapus buff ini memang. Nah, sekarang Xingze bakal nembak ke Si Ho. Healer kita water. Healer kita wind dong. Healer yang paling cocok memang cuma ini. Ya. Udah paling pas lah. Combo kedua. Ini kita pas ini di sini pakai ini. Ada damage. Target ya. Ini target ini yang cukup lumayan, nanti damage dari sini. Ini gua udah tunjukin rune-nya. Ini tipe standar yang mungkin bisa dipakai di Guild 6, nanti baru saya improve lagi kalau seandainya kekurangan ya. Speed ketika damage HP. Speed ketika damage HP tapi sub attack-nya gede sampai segede begitu. Artifact attack dan attack ya, ada nilai attack 1100. Gua nggak mau total attack gede-gede, HP kecil-kecil nanti bahaya. Oke, nggak laku lagi untuk mainan tahun 2024 kayak gini. Kecuali kalau main ignore nggak apa-apa deh. Bukan. Kecuali kalau mau main ignore kayak gini. Oke, tapi nggak seru. Ini udah ada buff attack-nya. Healer-nya kayaknya ini bisa. Ya. Healer, dia udah ada buff attack, jadi gue cuma butuh healer sama immunity yang lebih baik. Win sekarang, win siapa kita pakai? Win yang enak tentu saja, yang budget deh. Seandainya untuk kalian-kalian yang cuma adanya gara-gara menang twin doang, yang lain nggak ada lagi, pakai ini, udah combo ini pasti menang. Lengkap kombonya, buff attack ada. Immunity ada, heal ada, ya. Oh, defense break nggak ada. Kurang dong ini. Nggak pas. Nggak ada defense break, guys. Ini yang paling bener. Ada defense break-nya. Win murah-murah yang ada defense break. Ini sayangnya gue nggak bikin. Win murah-murah yang ada defense break. Ini tidak murah. Win murah-murah yang ada defense break-nya siapa ya? Win murah-murah ada defense break. Win murah defense break ini tidak murah. Ah, inilah. Coba deh. Udah, coba itulah. Coba deh. Nggak ada buff defense, memang nggak cocok sama ramahan. Tapi nggak apa-apa deh. Ini low wish. Kita bisa mendominasi damage dengan damage win. Dominasi dia dengan damage win. Gua ini kalau yang kayak gini biasanya orang suka pakai Dominic sih memang. Dominic ada heal block. Dominic ada heal block. Cuman ini entah bisa nggak. Attack biasa plus 2000 yang keren. Ini agak ke arah ngetank nih gua. Gua kalau seandainya ini gagal, kemungkinan gua mau ubah lagi rune-nya yang lebih optimal ke arah attack gede dengan HP plus 10k, attack 2000 sih maunya sih. Tapi nantilah kita tes dulu ini. Win udah kayak gini. Buff attack-nya di sini. Ya. Healer yang lebih bagus. Healer yang lebih bagus.
immunity ya, dia punya immunity yang jago banget ya, immunity dia ya. Kita butuh strip-strip dia ini. Hapus-hapusin stripnya ini. Oh, gua tahu ada yang lebih jago ini. Ada guys. Mana? Yang gua cari mana ini? Aduh, mana dia? Shadowcaster win gua kok enggak ada ya? Gua enggak lihat Shadowcaster ya. Udah tersimpan ya. Shadowcaster win gua di mana? Ah, ini dia. Karit lo. Aduh. HP deh. Ini ganti yang murah deh. Yang murahnya buff defense, buff attack, buff defense deh gini. Ya, udah pas. Ya. Ini ronde keempat. Asur sudah, Queen udah. Ronde keempat. Ronde keempat ini. Oke. Revive. Oh. Revive Charlotte. Charlotte, Carlos. Sama water udah. Win siapa kita kasih? Ini deh. Ada heal-healan sedikit ya. Ini pakai Leo. Yang suka-suka main-main speed, Leo kan aja udah. Gak usah pusing-pusing. Damage berdasarkan speed kasihkan Leo. Udah. Buff ini. Udah. Udah itu elemen like, damage like ini. Udah, gitu aja. Damage berdasarkan attack ya. Ini like HP ada 18k plusnya. Gede dong harusnya. Cukup dong. Yuk. Hah. Bisa stun enggak? Tapi gua kayaknya stun. Yuk, stun bisa yuk. Ah, gagal. Immunity. Masukin. Oke, mantap. Stun. Mantap. Oke, keren. Silent. Yes. Wow, ciat. Gak ada ampun. Wah, keren banget, guys. Stun. Mantap. Keren. Heal block. Immunity. Tak berkutik. Stun. Turu. Defense break. Alah, gak masuk defense breaknya. Buff. Heal block. Alah, gak masuk. Stun. Gagal juga, aduh. Oke, keren. Terima kasih, Kom Tuas. Yah, nge-kill dia. Ada juga nge-proc banyak, buset. 3 kali jalan, buset lu. Oke, aman. Silent. Oke. Wuh, critical masuk. Keren banget ya. Heal block nggak bisa, sayang sekali nggak dapat. Stun masuk, oke. Okay. Oke. Okay. Stun. Gak dapet. Wow, mantap. Ini memang spesialisnya kalau seandainya si Ho punya rune Vio yang bagus ya. Kemungkinan kayak gininya sering mau muncul.
Kalau swift, ya lebih baik daripada Vio lambat. Oke, okay. Jaga immunity. Collect sekali. Immunity kayaknya nggak usah. Nambah attack bar. Kurangi attack bar. Gue mau defense break sih. Bisa nggak? Gagal tentu saja. Bisa nggak? Nah, masuk. Oke, okay, mantap. Ouch. Wow. Aduh, gawat dong. Aduh. Akibat mikirin budget sih, makanya kayak gini jadinya. Gak bisa ini, udah gak bisa. Kelamaan gak ada defense break, gak akan menang. Bertahan sia-sia habis waktu kalian aja ini jadinya. Masuk. Ah, gak ada yang masuk defense break. Ya, kecewa deh. Ish, memang kurang ya. Ish, untung. Ya, aduh gak untung juga. Tidak. Alah, gagal. Aduh. Ah, gagal. Sama gagal juga, guys. Aduh, nggak bener. Defense break. Masuk. Ouch. Ouch. Bisa nggak ya? Oke, mantap. Dapat dong. Buff attack gue makin tinggi dong. Oke, keren. Alah. Alah. Aman, masih. Masih. Ayo. Aduh. Gampar. Tung. Iya, revive lagi. Iya, curang di proc Vio kita, guys. Ini sih Byung-Chul yang keren. Buset, nggak lebih kejam lagi loh. Aduh, ngeselin dah ini. Nah, 10 cover piece. Proc Vio pun nggak mau loh. Padahal hilang itu figure kalau Proc Vio. Kalau dikasih Vio, figure hilang harusnya. Oke, mantap. Oke, stun. Ya, jalan. Bangkit juga. Nah, yuk. Oke, Proc Vio. Iya, keren. Bagus. Yes. Byung-Chul memang tetap yang paling top. Damage lu gak ada. Kurang attack bar. Bagus. Buff gua. Masuk. Gua mau tabok kemari dulu. Ih, hilang. Astaga. Aduh, sakit. Ayo, jangan sampai revive. Alah. Bantut. Yah, revive deh. Capek-capek gua kondisikan, dia revive. Aduh. Ah, lagi. Tabokan terus. Yes, bagus. Aduh.
Alah, nggak ada damage. Alah, revive. Aduh, sakit juga, men. Ih, cooldown gara-gara tadi. Ah! Ya! Hampir, hampir. Yes! Waduh. Bisa ya, tapi agak berbahaya. Mungkin kalau dipikir-pikir, ya damage dari Elsarion udah diganti harusnya. Agak-agak berbahaya, guys. Jadi YOLO, adu-adu damage siapa dulu lebih kenceng gitu. Adu mekanik sih sebenarnya hitungannya. Kadang sama-sama nggak punya healer. Oke. Ronde pertama ini tidak efektif. Kalau ini sih harusnya di sini yang benar. Ini yang benar. Ronde 1 pakai Carlos. Kita tetap sama konsisten. Kita coba dulu. Ronde kedua. Harus ada yang bersih-bersih efek buruk kayak gini sih. Ronde kedua siapa kita kasih ya? Ronde kedua. Yang lambatin lagi deh, Savana. Ada Savana-Savananya deh. Nah, gini deh. Tapi ini nggak cocok. Jadi nggak bisa. Kita butuh yang defense break. Butuh yang defense break. Siapa yang bisa kita andalkan untuk tugas defense break ya? Kondisi lambat inilah. Semua masing-masing. Leo punya vampire, ya. Ini ya Adriana punya heal di skill 1. Kinki ada heal juga di skill 1, ya. Oke. Okay. Ronde ketiga ini win semua. Ini buruk kalau win semua. Jelek, sumpah jelek. Ini tetap sama, tapi kayaknya kita nggak bisa pakai ginian. Harus yang win ada defense break. Tapi Azor pun sudah punya defense break juga. Ini bisa dijadikan di sini. Ya, ronde keempat. Wah, ronde keempat berbahaya, guys. Ini oke-oke aja, tapi damage-nya nggak bisa kayak gini. Damage siapa ya? Harus ini sih. Siapa? Ini deh. Yang speed tinggi. Jangan yang terlalu lambat, diseksa sama pernah nanti, hilang nanti, jangan. Kita jadi nggak ada healer, nggak bisa. Harus ada healer-healernya. Kalau harus ada healer-healernya, kayaknya ini deh, casun aja deh. Damage kurang, nggak bisa juga, aduh majang. Siapa ya? Siapa kita buat ini? Ini deh. Oh, yang fire. Yang fire. Puppeteer fire. Hah. Puppeteer fire aja. Udah gini aja. Heal enggak terlalu efektif enggak apa-apa. Nah, ini ronde kelima harus ignore, enggak ada cerita, buset. Enggak mau gua. Nggak pakai basa-basi, ini harus ignore defense. Ini. Berikutnya, untuk urusan ke Opilia-nya. Siapa? Opilia-nya Ciri. Udah, itu aja. Tak dulu. Yang ada buff speed-nya. Adriana udah dipakai ya. Adriana udah dipakai. Ini deh. Ah, ada leader. Oh. Leo, udah ya. Defense break. Masukkan. Aduh.
Aduh. Aduh. Udahlah ke kiri dah. Ih, nggak cukup juga, buset. Banyak dia. Aduh, terjebak gua. Gawat. Keras juga rupanya. Banyak, men. Ya, gua pikir lembut, rupanya ngeteng. Astaga. Malah Molly-nya yang lembut. Wow, bahaya men, bahaya, 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 bahaya. Seru ya? Kasih komentarnya dong. Mana yang kalian suka momennya? Buff. Ini. Alah. Ini. Ayo, segera turunkan dia. Yes, kagak revive lu ya. Ih, ngeselin. Ah, pasrah. Tabokkan aja ke ini ya. Alah, revive juga dong. Ya udahlah. Oblivionnya udah hilang. Ish, ngeselin. Buff. Hilang lagi. Ah, beres, menang juga we. Ini kalau gua kalah sih konyol. Menang elemen banget kok, kecuali dia, ya kecuali elemen darknya. Ini yang tak bisa di apa ini? Tak bisa ditoleransi ini, ada kritikalnya. Ish, buset! Defense break-nya mana? Berasa juga ya. Sakit juga, men. Ish, berapa kali serang lu? Heal block, masuk. Oke, bagus. Gak bisa nge-heal, be. Undecoverable. Buff attack. Serang. Hapus efek buruknya. Bagus. Masuk. Immunity. Serang. Jangan kasih pain. Walaupun damage tanggung, gak ada cerita. Tabok dengan ulti terus. Lagi. Perlindungan maksimal. Nambah attack bar. Serang biasa aja. Heal block. Unrecoverable. Weh. Immunity. Serang. Sayang ya, sulit banget dapetin momen defense break-nya itu loh. Buff lagi. Jangan, walaupun punya monster keren-keren ya, jangan pernah bikin yang ya kayak gini, dominan dominan elemen win 2 biji. Kalau mau LND setidaknya, kalau mau LND setidaknya dua warna, jangan satu warna sama-sama win, sama-sama water gitu, gampang diakalin. Silent. Ah, gagal.
Enak ini, udah menang lah. Defense break. Ih, buset, gagal lagi lo. Kocak lo. Keren juga ya. Eh, tidur. Alah. Turu. Eh, masuk mamam tuh ya. Gak ngaruh. Halo. Stun. Ouch, yo, sakit banget. Wah, gagal kita, guys. Gak bisa, gagal. Emang itu combo bagus banget. Buff. Ke siapa dulu nih? Agak beresiko memang, tapi gue sih rasa-rasanya sih kita lebih baik biar jangan ada gangguan ke Minato dulu. Ya, Minato dulu deh, biar dia gak ganggu. Udah habis nih, lama nunggu cooldown lah. Satu, dua, tiga, empat. Oke, udah bisa cooldown. Tunggu buff attack. Alah! Satu, dua, tiga, buff, langsung, yuk, ada seal ya, cukup gak ini? Ih, mantep, mamam tuh. Defense break, ah, gagal. Beres. Dah. Itu tadi twinnya, ya. Gua sih belum tahu bakal ada yang lebih baik enggak gitu. Tapi ini memang support, walaupun dia support, dia punya skill yang dominan attack mulu. Ini ada damage-nya satu target 5 kali hit, gede damage-nya ini. Ini juga target satu target, ini juga damage satu target, ya. Ini tentu saya damage. Ini ada dukungan buff attack, ya, ngurangin jeda. Oke, ini ada immunity, melindungi teman, dan ini tentu saya buff attack luar biasa. Jadi ini bisa dibikin secara damage, walaupun dia kelas support. Cuman kalau mau bikin support pun, kalau versi RTA-nya ini tidak pakai ketika damage, ya, ketika red sama, tidak pakai ketika damage, tapi speednya lebih banyak, atau attack sama HP-nya lebih baik, gitulah. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.